Oke, kita udah hampir sampai ini di rumahnya Marcel Widianto. Yang mana rumahnya? Oh, itu. Ini nih ada. Pas banget. Pas banget ya ada. Vespa. Vespanya udah datang duluan. Pak. Rumahnya Marcel di mana, Pak? Ini masuk ke dalam, Pak. Oh, masuk ke dalam situ. Wah. Selamat siang. Lebih tepatnya disetirin tadi tukeran. Siapa, Mama? Idi. Iya, dikacau nih. Mama, Mas. Aku izin bekerja dulu, Mama. Yang punya datang nih. Mas. Siapa? Tukang di sini Marcel mana, Mas? Aduh. Eh, Bang. Siapa itu? Lama, Bang. Siapa, Bang? Bisa ya? Apa? Apa sendiri yang bawa? Iya nih, gue nyetir dari dari depan gang. Dari mana nih, Pak? Dari depan gang nih nyetirnya. Jadi, kita barusan berhenti di sana. Ayo. Biar gue nyetir, biar di video ini ketahuan. Omen nggak ada. Omen libur hari ini. Mas, oh ada orang. Enak. Eh gimana, udah datang duluan ya motornya? Bisa-bisanya lu bos lu bawa lu tidur. Gimana ini, Bang? Kalau lu cek hati banget. Gimana? Aman. Aman banget ya. Nomor berapa motornya? Ayo kita buka. Kita ya. Soalnya ini kemarin ada request spesial dari Marcel. Dia minta Vespanya itu nomor antara 76 atau 69. Nah, yang diantarin coba kita buka. Kita buka ya. Ini bukanya gimana, Bang? Saya takut lecet. Diintip aja. Kan ini udah punya lo, Sel. Wow. Nah, pertanyaan gue adalah, lo kenapa? Iya, Bang. Kemarin habis kena yeah. Kasus beli apa namanya? Link video bokep. Iya, benar. Itu nanti gue bahas dikit ya. Iya, coba sedikit. Tapi aja. Itu kita simpan dulu. Tapi kan kita kan sama-sama kan. Sama-sama apa? Dari brand ambassador yang sama. Bapak Paris Cream, saya Cream Sus. Iya, tapi lo main udah habis beli video bokep, terus lo minta Vespa nomornya 69. Maksudnya kenapa? Biar sejalur aja. Udah nanggung brandingannya. Udah nanggung aja lah. Maksud gua udah bangun branding gua miskin, masuk bokep nih. Terus ini kan sejalur sama mental miskin kan. Sama apa yang gua lakuin. Udahlah. Jadi orang damai dan juga orang yang jujur udah enak banget, Bang. Udah, Bang. Hiburan orang susah kalau bukan seks apa lagi? Apalagi? Sel, enggak, tapi gua penasaran. Dari sekian banyak video gratis. Iya. Gua respect banget. Kenapa lo cari yang beli gitu? Jawaban gue cuma satu, Bang. Iya. Yeah. Dukung UMKM. ini di sini ada tim dari Prep Studio. Studio. Jadi sebenarnya Vespa ini kita kasih bukan dengan cuma-cuma. Oh, siap, Bang. Barter link. Kalau begitu, ya mendingan saya balikin aja, Bang. Daripada saya mendem 8 bulan ya kan, enggak apa-apa. Oh, jadi kalau misalnya link itu disebarkan, lo di penjara 8 bulan. Di penjara 8 bulan, Bang. Gak mungkin dong mereka belum nonton. Ya. Ini belum, Bang. Ini siapanya? Ini adalah tim gua, Bang. Okay, dari Lala Miskin Project. Ya. Tim Lala Miskin Project. Iya. Gak mungkin dong lo gak nonton, Mas. Nah, belum. Belum, Bang. Belum. Oh, yang benar. Belum. Dia gak nonton dari gua, dari Twitter dia. Enggak. Gua nonton pas dia ngot. Gua nonton dari ini, dari jendela dia nonton. Enggak. Jadi gini, jadi si Google Drive itu ketika kita masuk kita harus pakai password. Iya. Yeah. Nah, bodohnya gua ketika gua udah begitu-begitu udah nonton. Bentar, begitu-begitu apaan? Kita udah melakukan cabang olahraga 5 jari. Oke. Okay. Disingkat Coli, Bang. Jadi setelah itu baru udah gua hapus deh itu si chatnya. Tapi ada yang menarik dari statementnya Marcel ya. Iya, Bang. Kan lo ceritanya lo ngelihat dia podcast di Deddy Corbuzier, yeah, kan? Terus lo terketuk hati lo untuk menghubungi dia. Menghubungi dia. Terus tiba-tiba dia curhat banyak masalah. Banyak masalah. Gitu. Maksudnya di mana logikanya ini orang nonton podcast terus ngelihat cewek bikin video bokep gitu kan? Mm-mm. Itu pasti dari awal maksudnya udah kesana dong? Ya pasti. jadi lo iya. menunggu momen untuk minta video itu kayak ya iya. Gue dengerin lu curhatnya deh. Kalau misalkan gue masuk langsung link gitu kayak kasar kan, Bang. Jadi gue ngobrol dulu, gue ini dulu. Ketika dia bilang pengen bunuh diri baru. Tapi nomor teleponnya masih ada, WhatsApp masih ada. Masih ada. Silaturahmi masih jalan dong. Masih DM-an. Ini dari kamar saya, Bang. Enggak ada. Enggak ada, Bang, bercanda. Ya kalau tim yang lain udah nonton semua dong. Tim yang lain mereka nonton mungkin tapi dari Twitter kali ya. Polisi nonton enggak katanya? Ya mereka kan ngecek dulu, Bang. Berarti nonton? Iya, kalau orang kalau ngecek kan pasti slap-slap doang. Hati-hati salah ngomong lo, ntar ini jadi berita lo.
Polisi nggak nonton kok dia. Dia lebih oh jadi menurut lo polisi nggak ngecek dulu sebelum manggil saksi? Ngecek Mas Arif Muhammad. Iya ngecek. Jadi gini Mas Arif, kita dua-duanya nonton. Cuma bedanya polisi. Oh, lo sama polisi nonton bareng? Bukan, maksudnya kita berdua dengan perspektif nonton yang sama, sudut pandang nonton. Maksudnya menurut lo polisi itu beli nonton videonya untuk membantu UMKM juga? Mas bisa pulang dulu nggak? Enggak. Maksudnya biar jelas kita pengen tahu. Jadi gini-gini. Lo nonton videonya? Saya nonton video. Polisi juga nonton. Juga nonton, tapi untuk mengecek. Mengecek polisi. Dea. Mengecek videonya. Ini benar melanggar asusila atau tidak? Kalau saya kan mengecek untuk menikmatinya. Beda. Oh, jadi menurut lo polisi tidak menikmati video itu? Ya, tidak mungkin polisi. Aduh. Saya kira udah aman saya ini keluar. Ternyata biar kita luruskan, biar. Iya, kita luruskan, Bang. Jadi polisi mengecek mengintimidasi apa? Oh, menurut lo polisi mengintimidasi? Bukan, ini Bang. Apa? Apa? Aduh, headline baru nih. jadi polisi mengecek, Bang. Oke, berarti ya. Polisi ngecek untuk memastikan. Iya. Ini video benar melanggar ususila atau tidak, melanggar hukum atau tidak. Tapi lo dipanggil gara-gara dikira menyebarkan? Bukan, jadi polisi juga dipanggil, gue dipanggil polisi gara-gara memang ada yang nyebut nama gue. Jadi ketika dia nyebut nama gue, ya otomatis gue akan menjadi saksi atau tersangka. Yang nyebut nama lo siapa? Si beliaunya, Deanya. Oke. Makanya gue udah gak mau lagi nyanyi lagu Afgan. Dea. tapi lo gondok gak sama dia? Kok lo nyebut-nyebut? Enggak, gak gondok gue. Makanya gue tetap nyemangatin dia kok. Semangat deh ya, mantap. Pasti ujungnya ada maunya nih lo semangatin dia. Enggak ada. Sumpah enggak ada. Videonya udah itu aja. Udah itu aja. Lo langganan OnlyFans-nya? Enggak langganan, Bang. Gue beli langsung. Oke. Okay. Di WhatsApp. Oke. Tapi menurut lo kira-kira ya pas polisi sebelum manggil lo itu, mereka nontonnya sendiri-sendiri atau nonton bareng? Bang, kita bisa dalam enggak sih? Tangga pada denger gue ini. Oke, baiklah. Marcel, ayo. Siap, Mas Arif. Kita unboxing. Yes. Alright, baby. Jadi ini Vespa yang kita bagi-bagikan dalam rangka Prep Studio itu sedang membentuk komunitas Vespa. Yap. Prep Scooter Club. Prep Scooter Club. Dan orang yang apa namanya salah satu orang yang terhormat yang menerima ini. Baik banget yang udah nerima yang lain. Ada Raffi, Vincent, Desta, ada Dendi Mas, ada Cynthia Mariska. Cynthia Mariska. Aduh, banyak banget. Yang lain-lain macam-macam ada juga. Lah salah satunya. Oh, terima kasih Mas Arif Muhammad, Mas Dimas, terima kasih. Prep Studio juga terima kasih. Silakan dibuka. Akhirnya saya dapat Vespa tanpa harus bikin konten-konten gitu ya. Tapi pertanyaan saya, kenapa Bang Arif tiba-tiba nge-DM saya? Gini soalnya. Kita kan sama-sama alumni nih. Iya, Bang. Gue dipanggil bares nih. jadi gue tahu gimana apa namanya? Rasanya. Gimana rasanya? Orang kan ngeliatnya kayak, oh lucu nih Marcel ketawa-ketawa. Yep. Tapi pasti getar dong pas dipanggil. Getar Bang, panik. Pas dipanggil polisi tuh getar walaupun kita gak salah ya. Tujuh. Ya. Gue sih gak salah ya. Iya Bang. Iya gue juga. Gue gak tau kalau. Gue gak salah juga. Iya, gak salah. Karena kan gue tidak menyebarkan. Iya. Gue nyaman. Gue menikmati sendiri. Mm-hmm. Tapi yang namanya dipanggil polisi itu deg-degan ada lah. Ada. Jadi gue pikir kemarin kayak untuk menghibur Marcel. Kita kasih. Waduh, terima kasih Bang. Tapi ini bukan membenarkan apa yang Marcel betul, lakukan. Betul, apa ya? Yang gue benar, ya apa yang gue lakuin ya tetap salah tidak. Ya, cuman emang karena mukanya kasihan aja. Benar. Tapi boleh jujur Bang Arif, kamu datang di saat banyak brand yang meng-cancel aku. Makasih Mas Arif ya, gokil. Emang ya, benar, respect banget. Orang dalam nih keren. Itu gue Mas Arif. Bener ya. Ada plastik potek-potek ya bro? Saya belum pernah bro. Kemarin kan Keanu kan dikasih Vespa sama Mas Gilang. Saya belum dikasih. Okay. Kira dapat Vespa dari Mas Arif Muhammad. Tapi Mas Gilang chat gue. Apa tuh Mas? Minta Vespanya. Oh iya, Mas Gilang. Yeah. Mas Gilang mau minta Vespa. Saya kirimin link dulu Mas mau. Kok bisa tiba-tiba Mas Gilang? Ini beneran? Beneran, gue bilang Mas Gilang apa namanya? Harta gue seujung kuku yang Mas Gilang aja nggak ada. Betul. Apalagi saya Mas. Tapi ini berarti ini bikin gue dan tim Prep Studio seneng soalnya ini berarti bukan masalah harganya Vespanya, tapi value Vespanya itu. Setuju. Pride. Karena ini nggak kita jual. Serius Bang? Nggak kita jual. 100 motor itu nggak dijual? Nggak ada satupun yang dijual. Terakhir udah ditawar 350 juta dan itu beneran, itu bukan gimmick. Bukan afiliator kan? Biasanya gitu afiliator berapa? Oh, iya. Nggak. Yang ini kemarin gue sempat story juga yang nawar ini 350 juta. Dia bilang apa namanya? Gue tau bisnisnya lah, teman gue juga. Ini duit halal Bang, aman dia gitu. Jadi motor udah ditawar, tapi emang kita satupun motor nggak ada yang dijual. Jadi ini motor benar-benar valuable, benar-benar kita kasih ke
orang yang kita rasa pantas buat punya motor. Waduh ya ampun Mas Arif, makasih Mas Arif. Siap. Prep Scooter Club. Prep Scooter Club. Ayo. Aduh Mas. Aduh ya ampun, saya pertama kali punya Vespa Mas. Dibukain sama Mas Arif lagi. Gimana bukannya? Gini Mas. Bukan gini. Videonya ada berapa tadi? Videonya ada 74 kalau kata orang. 74? 74 Mas. Kalau kata yang menyidik. Padahal? 76 Udah mau. Berarti ada 2 video yang polisi belum nonton, lo udah nonton? Bukan skip kali ya, Mas. Mungkin polisi bisa minta bukti 2 video itu. Nanti kita kabarin lagi lah, Mas. Lewat gua bisa gua. Jangan dong. Akhirnya. Sudah lewat. Mas, kita nyalain deh. Silakan. Ayo deh. 69/99 Mas. Buka kunci. Saya enggak paham. Oh, langsung aja. Di pijit. Tapi jangan digas ya. Alus Mas Arif. Pengiriman ke 1 Mas Widianto, Cimanggis, Depok. Wah, bentar, tapi katanya lo Priok Pride, lo kenapa jadi tinggal di sini? Iya, saya pengen ceritain boleh. Oke, boleh. Nah, ini saya emang Priok Pride, Mas. Karena memang uang saya belum cukup buat beli rumah di Priok. Mahal ya rumah di Priok? Mahal rumah di Priok, Mas. Akhirnya saya beli di Cibubur dulu, gak apa-apa. Dan memang di Priok udah banyak banget orang yang tahu rumah saya. Oh, jadi udah disamperin dulu. Assalamualaikum, saya dari Subang nih. Boleh nggak kira-kira nih, nunggu sampai berjam-jam. Sombong banget, Ahmad Syahroni aja nggak gitu-gitu amat loh. Karena Ahmad Syahroni banyak penjaga. Rumah saya nggak ada, rumah saya kosong, Mas Arif. Yang jaga cuma mama saya. Kalau diusir, dibilang sombong. Ya nggak salah, dia nggak salah. Iya, Mas. Tapi berarti nanti kalau misalnya uang lo udah cukup, iya. Lo beli Tanjung Priok? Saya akan beli Tanjung Priok, Mas. Iya betul sekali. Priok Pride sama Cynthia Mariska. Kamu ke rumah Cynthia Mariska nggak? Belum. Lo tetanggaan sama dia? Dekat. Oke. Okay. Tapi pertanyaan kenapa kamu datang ke sini? Ya karena ini spesial 69/99. Mas Arif, makasih Mas Arif. Ya udah, ini Marcel. Gue mewakili Prep Studio juga. Siap. Mau mengucapkan selamat menikmati motor ini. Terima kasih Mas. Tapi nanti kalau misalnya kita bikin acara riding bareng, ikutan ya? Ikut dong Mas, dong. Oke. Okay? Ikut saya. Siap. Thank you Marcel. Mas. Semangat terus. Siap, makin Mas berkibar karirnya. Amin. Semoga duitnya cepat kukumpul buat beli rumah di Priok. Amin. Mas Arif, makasih ya. Oke. Okay. Matiin kamera, kita tukeran link. Iya. Ya. Matiin Mas. Emang mau gitu. Lo berarti yang lo dapat berapa video, Sel? Gue nggak ngitung, Bang. Nggak tahu, tapi itu banyak banget dong. Banyak banget, tapi kan gue cuma scroll doang. Itu full 30 menit gitu? Enggak, ada yang cuma 14 detik di bawah Instastory. Coba. Nggak ada, Bang, udah dihapus. Baik nih. Lo bisa naik motor tapi kan? Bisa naik motor. Kalau saya begal,